loh yang bungsu baru datang kan. Halo teman-teman, kembali lagi dengan Mak XL. Mak XL mau masak ya ini. Sayur bening. Sayur bening ini bumbunya kunci, brambang, bawang ya. Saya cemplungkan sini. Ya, ini waloh. Waloh ini enak loh teman-teman, dijangan waloh ya. Ini nanti kalau sudah medok ini terus ini. Dung telo ini. Telo rambat itu loh. Nah, ini dicemplungkan. Udah saya cuci ya, teman-teman. Ini. Simpel teman-teman. Bumbunya hanya garam, ini garam. Cemplungin. Ditambah ya, penyedap rasa ini. Ajinomoto. Tambah lagi gula pasir. Tambah lagi gula pasir ya. Taruh sini. Ini nanti setelah matang ya, sudah lunak. Nanti mau nyambel itu loh, nyambel petek dorang. Sambal terasi sama petek dorang, ini peteknya. Ya, segar nanti. Ya, ini terasinya, bawang sama ini lombok ya. Sambal terasi. Ini sudah matang, jangan dinginnya ya. Matang. Itu sudah di loro ya, teman-teman. Biar bisa dibagi. Nah, sudah mau matang sambalnya ya. Enggak ada lombok merah, teman-teman. Lombok merah ini lagi larang. seadanya aja ya. Nanti juga enak kok. Ini tinggal goreng ikannya. Petek dorang namanya. Ini mau goreng terasinya ya, terasi buat nyambel. Nggak usah dikasih api, matiin aja. Saya mau nyambel ya. Ini saya kasih brambang mentah biar sedap. Ini udah saya ambilkan nasi. Saya ini bikin teh. Bikin teh ya, bercotot teman-teman. Mau ngasih makan bapak saya. Nah, ini mantap nanti. Loboknya kan rawit, pedes sekali. Tapi ya kurang pedes mungkin karena lomboknya itu masih pentil. Gimana nanti rasanya? Ini terima kasih. Sayurnya Pak, ini sayur bening. Ya. Godong telo sama waloh, ya, Pak ya. Ya. Terima kasih Nak. Ya, sama-sama Pak. Mohon doanya ya Pak. Ya. Semoga bisa lancar, lancar ya, Pak. Lancarin kerja. Ya, amin. Rezeki kecewa banyak. Di sini ikannya sambel. Nah, saya kasih yang cepet ya Pak, yang gak kelegen. Ya, terima kasih. Nah, nih, nanti pedas tidak ya Pak? Ya. Nah, ini, ya. Ya, makan Pak. Ya. Makan. Terima kasih ya Nak ya. Ya, sama-sama Pak. Nah, itu. Mumpung di sini saya bisa merawat bapak saya teman-teman, kasihan ya anaknya itu hanya saya yang di rumah karena anaknya dua, yang laki-laki itu merantau ya di Arab Saudi puluhan tahun. Saya yang di rumah tapi jauh, bapak saya Kudus, saya Demak ya. Kalau tidak main orang dolan yo
ora iso kumpul. Ini mumpung ada di sini. Kalau mau ikut saya ya, saya malah senang bisa merawat bapak saya. Tapi kan masih punya istri ya, emak saya masih sehat. Kadang-kadang itu minta pulang teman-teman ya, turutin aja ya, udah tua. Kalau senang di sini ya, alhamdulillah. Saya kan anak satu-satunya perempuan ya, jadi saya bisa merawat bapak saya. Hani makan. Tadi pagi nggak makan kok teman-teman, hanya minum obat ya. Dimploki sego sithik ngono. Ya wis. Iki lagi mangan. Ya, mudah-mudahan bapak saya diberi kesehatan ya teman-teman. Panjang umur. Anaknya bisa merawat dengan senang. Kalau enggak sakit kan senang merawatnya ya. Ya. Ini sekarang saya ngasih makan putu saya. Orang yang tidak dulu deh. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Ya ini putu saya tidak mau sayurnya, hanya ini airnya. Air jangan bening aja, tidak mau. Air sayur. Sayurnya tidak mau. Sayur. Kalau di atau di. Tidak enak kok. Enak. Belum panas apa enak kan? Panas tapi enak guys. Makan dik mas. Mah. Tidak mau. Itu lo, putus saya Pandu. Tidak mau makan. Udah mau habis. Ini juga. Ini anak saya itu loh yang bungsu baru datang kan. Tidurnya di rumahnya kakaknya itu Tina XL. Jadi baru makan ya. Ini sudah. Nah, nutupi tali. Nutupi tali. Sudah. Ini video saya. Terima kasih. Jangan lupa. Jangan lupa like dan subscribe biar kalian tidak tertinggal video selanjutnya. Terima kasih.